Event perdana yang digelar selepas tahun 2019 ini adalah kerja bareng antara The Grand Plan Event Organizer dengan The Tucker River Club dalam acara Lantern River Party. Event ini sekaligus menjadi penanda keberadaan The Grand Plan sebagai penyelenggara acara tersebut. Project Officer The Grand Plan Rizky Esa mengatakan, event ini merupakan pertama yang diadakan sekaligus melaunching event organizer The Grand Plan ini. Selain itu, EUNI juga bergerak di banyak kegiatan, seperti wedding, corporate gathering, launching produk, maupun beach party. Dan kebetulan ini adalah event pertama kita, sekalian kita launching di event ini, dan kita mengajak kerjasama dari The Tucker River Club Bali untuk mengembangkan beberapa area-area di Bali yang sebenarnya masih banyak area-area yang lebih bagus, area-area yang pantas untuk kita kunjungi, kita daripada kita misalnya nih sudah terlalu crowd di Seminyak, Kuta, Nusa Dua dan lainnya, ternyata daerah Gianyar ini tuh ada juga tempat yang keren dengan view river yang emang masih asri, masih rindang, dan ternyata ada tempat yang seperti ini. Assistant Project Officer WPK K5 mengatakan, The Grand Plan bukan hanya berorientasi pada penyelenggara acara, namun juga memperkenalkan spot-spot baru di Bali yang unik untuk dijadikan pilihan kunjungan. Selain itu, EUNI juga mengangkat tempat-tempat wisata menarik lainnya di Bali, karena Bali bukan hanya wilayah selatan yang sudah mendunia seperti Pantai Kuta, Seminyak, maupun kawasan Jimbaran. Namun ada tempat di sudut lainnya yang menyimpan eksotisme tersembunyi yang perlu diangkat dan diperkenalkan kepada dunia. Biasanya kalau misalnya kita dari event organizer bikin acara party, let's say itu mungkin udah biasa di pantai atau mungkin di tengah laut, semacam kayak gitu. Tapi sekarang kita punya mau angkat nih yang namanya River Club, salah satunya dari The Tucker. Jadi kita kerjasama di sini untuk bikin hal yang baru, juga mau nunjukin sama orang-orang di luar kalau misalnya Bali pariwisatanya nggak cuma daerah Seminyak, Kuta, Nusa Dua, tapi juga Gianyar. Banyak area yang anak muda kayak kita bisa datengin, gak ngebosenin, gak cuman soal budaya atau culture aja, tapi party pun masih bisa di sini. Wifa Kalima juga mengatakan selama ini Bali dikenal di wilayah pantai, namun sebenarnya ada tempat menarik lainnya seperti di Gianyar ini. Thank you.